Manohara Pinot mengakui sering terjadi kekerasan dalam rumah tangganya yang dilakukan suaminya Tengku Fahri saat berada di Kelantan, Malaysia. Bahkan beberapa bekas luka akibat kekerasan tersebut masih membekas. Saat Tengku Fahri melakukan kekerasan, Manohara dipaksa untuk meminum minuman keras. Pihak perantara Kerajaan Kelantan telah menghubunginya malam ini untuk mengklarifikasi adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tengku Fahri. Ini luka di leher di mana lagi tuh? Apa? Selain luka di lahi, di dahi di mana lagi tuh? Di daerah private. Ya. Itu pakai apa dia melukain Manohara? Pakai silet. Pakai silet. Selain itu? Silet itu yang silet buat kayak nyusur alis, tau kan yang kayak pulpen gitu yang tajam. Ya. Oh gitu. Terus waktu di melakukan KDRT itu Manohara gimana? Melawan atau gimana? Nggak bisa melawan ya, saya Manohara sangat grogi kayaknya di minumannya atau apa nggak jelas. Gitu. Jadi hampir kayak setengah sadar. Setengah sadar ya. Alasannya apa sih Manohara dia melakukan penganiayaan itu? Ya Manu nggak tahu ya, ini udah beberapa ceritanya itu, tapi dia emang otaknya berbeda ya dari orang lain, jadi itu Manu nggak bisa jawab ya. Oh gitu. Setelah itu gimana Mbak? Dengan datangnya Manohara ke Jakartanya gimana? Dia apa?